Penghapusan mural berisi kritik sosial terjadi di beberapa daerah, termasuk di Pasuruan. Di Pasuruan, sebuah mural bergambar dua karakter dengan tulisan "Dipaksa sehat di negara yang sakit" telah dihapus. Mural "Dipaksa sehat di negara yang sakit" justru viral setelah dihapus. Penghapusan mural yang ada di sebuah bangunan di sudut jalan Diponegoro, Bangil, Pasuruan, itu diunggah banyak akun di media sosial. Unggahan itu memperlihatkan kondisi dinding tempat mural itu setelah dihapus. Mural tersebut dihapus dengan dilumuri menggunakan cat berwarna krem. Mural yang dihapus berada di salah satu sudut strategis di pusat kota Bangil. Pengendara yang melintas dari arah Pandan bisa dengan jelas melihatnya. Begitu juga pengendara yang datang dari arah Alun-Alun menuju arah Surabaya dapat menyaksikan mural yang didominasi warna biru itu. Mural itu terlihat sejak 2 Agustus 2021. Mural sudah terhapus dengan cara ditutup cat pada 10 Agustus. "Sudah dihapus, saya punya foto sebelum dan sesudah," kata salah satu warga Bangil, Didik, pada Sabtu, 14 Agustus 2021. Untuk diketahui, penghapusan mural dan grafiti ramai di jagat media sosial. Selain di Bangil, mural 404 not found dengan gambar sosok mirip Jokowi di Kota Tangerang serta grafiti bertuliskan "Tuhan aku lapar" di Kabupaten Tangerang juga sudah dihapus.